Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'al ma'asi waz-zunub. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril wadud. Al-malikil ma'bud. Al-muta'ali anil amsali wal askali wal jihadi wal hudud. Al-munzil al-mutari ba'da al-yas wa mukhrijin nasi minas syiddati wal-bas al-lagi yaqsa'at lahul jibalur rasiyat wa tabat jarat bi amrihi uyuna wa tasadda'at bi ta'atihi suju'a ahmaduhu ala alaihi wa askuruhu li husni balaih wa astarbi'u bihi mina alaih wa as'aluhu al-mazida min na'ma'ih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa khulusin niyat wa ahli al-kamali pijami'il halat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallah fis sirri wal alan. Ittaqullah wa'lamu annallaha amarana bit taubati walakin nahnu bihadzal amri ghafilun. Faqala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Aballagha rasuluhu al-karim wa nahnu ala zalika minash shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Ya Tuhan kami, kami mohon ampunan-Mu atas segala dosa dan noda serta kehilapan yang telah kami lakukan. Kami selalu mengharap kasih sayang-Mu ya Allah selama hayat masih dikandung badan, bahkan sampai di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, astagfirullahalazim. Pada hari ini, marilah kita sadari dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sesungguhnya diri kita ini adalah hamba-hamba Allah yang amat dhaif, lemah, tak berkuasa. Allah tempat kita bermohon, tempat kita memohon pertolongan, akhir dari segala pengharapan kita. Ia adalah sandaran pertikal bagi kita. Dengan pengakuan ini, semoga Allah akan membuka pintu rahmat-Nya, karunia-Nya dan kasih sayang-Nya yang senantiasa kita harapkan. Demi terlepasnya kita dari penderitaan kekeringan dan kemarau yang berkepanjangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita alami bersama, pada saat ini musim kemarau yang panjang telah membawa pengaruh dan yang menggelisahkan dan merupakan beban penderitaan yang cukup berat, sehingga sumur perigi telah mengering, sungai dan danau mendangkal, sawah dan ladang menjadi tandus, bahkan parit dan pematang merekah karena panas yang amat terik. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita umat manusia. Bahkan binatang pun ikut merasakannya. Sebagaimana tampak di mana-mana, binatang berkeliaran penuh dengan kehausan serta tubuh yang kurus kering akibat rumput sudah tidak tumbuh lagi.
Ya Allah, kami menyadari bahwa Engkau telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah 155. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut kita menyadari bahwa semua itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Tinggal sekarang kita kembali kepada Allah dengan selalu bertakarrub diri kepadanya, yakni dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, taubat, takbir, tahmid, tahlil, dan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberi kelonggaran dan rahmat kasih sayang dalam hidup ini, guna bekal ibadah kita kepada Allah semata. Di samping itu, marilah kita bersama-sama mengadakan koreksi terhadap diri masing-masing. Koreksi dalam arti menyesali semua amal yang tidak baik dan tingkah laku yang jauh menyimpang dari garis-garis syariat Allah, karena adanya penyimpangan dari garis-garis ketentuan Allah. Inilah antara lain yang menimbulkan ujian dan mendatangkan musibah dari Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzilu bala'an illa bizambi wa la yasabu illa bitaubah." Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan satu bencana kepada umat kecuali disebabkan karena dosa, dan ia tidak akan hilang kecuali melalui taubat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam arti melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, disertai dengan penyesalan yang sangat mendalam akan semua perbuatan yang telah lampau, serta berniat untuk mengubahnya dengan perilaku yang baik. Kita hindarkan segala dendam khusumah yang ada di antara kita, diakibatkan karena berbedanya pandangan dalam berpolitik, berkarir, dan berorganisasi. Semuanya itu adalah merupakan dosa yang tidak terhitung bagi kita. Oleh sebab itu semua, marilah kita lenyapkan, kita rajut kembali tali persaudaraan, kita rajut kembali tali ukhuwah, agar kita sama-sama tinggal di bumi ini menjadi umat yang satu, yang selalu mendapat mengharap ridha dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula hendaknya kita sama-sama menyadari bahwa kerusakan-kerusakan yang tampak di hadapan kita ini, apakah itu berupa rusaknya tanam-tanaman di sawah, ladang, terjadinya gempa bumi, kebakaran, meletusnya gunung, banjir melanda, dan sebagainya, sebagian besar adalah akibat oleh tangan dan tingkah laku kita sendiri yang jauh menyimpang dari tuntutan dan tuntunan ilahi. Maka akhirnya azab dan musibahlah yang ditimpakan Allah kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah bersihkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka cepat kembali ke jalan yang benar untuk mencapai keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sudah banyak Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa segala bencana yang ada di permukaan bumi ini karena akibat dari ulah tangan manusia, kedurhakaan manusia kepada Allah dan Rasulnya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar akibat kedurhakaan umat kepada nabinya.
Di zaman Nabi Yusuf selama 7 tahun, kemarau tidak pernah turun hujan akibat kejaliman manusia terhadap Rasul-Rasul Allah yang ia utus ke permukaan bumi. Oleh karena itu, marilah kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tawaddu, agar rahmat Allah yang berupa hujan dan udara yang sejuk serta nikmat-nikmat lainnya diturunkannya dengan segera kepada kita sekalian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa'a 'alaikum midrara." Artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Ia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah serta memohon ampunannya dengan setulus hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illa huwa yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaysa waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ilahin. Allahumma askina ghaysan mughisa hani'an mari'a mari'an sahan aman wadatan tabaqa mujallalan da'iman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghaysa wa la taj'alna minal qanitin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam semesta ini, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau maha kaya yang tidak menghajatkan kepada siapapun, dan kamilah yang sangat berhajat kepadamu ya Allah. Turunkanlah hujan atas kami, dan jadikanlah yang Engkau turunkan itu menjadi kekuatan dan bekal bagi kami buat beberapa lamanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, membawa kebaikan, menyenangkan, menyuburkan, mengalir ke segala penjuru yang banyak airnya, memenuhi sungai yang deras turunnya, mengalir ke segala penjuru yang banyak airnya, yang merata turunnya, yang selalu mengalir memenuhi sungai-sungai hingga sampai hari kiamat. Ya Allah, tumpahkanlah hujan kepada kami, dan Engkaulah, dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu berputus asa. Ja'anallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'a
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الحمد لله الذي أوفى بما وعدنا من ساعة اقتربت وجزى لكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ظهر حكمته علينا فتبينت وتوضحت وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بشيرا ونذيرا لكل أمة أطاعت وارتقت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دارت القلوب والأبكار في أهوال يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ قَدِيمًا فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qarim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna da'awnaka kama amartana fastajib lana. Allahumma kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azabin wa la muhaqqin wa la bala'in wa la hadamin wa la gharaq. Allahumma ala zirabiul akami wa manabiti sajih wa butunil awdiyah. Allahumma hawalayna wa la alayna. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanu la ma la nasku illa ilaik. Amin. Allahumma ambit lana zara'a. Amin. Wa adil lana dhur. Amin. Wa anzil aylana min barakatil aru. Amin. Wa qsib anna minal bala ma la yaksikuhu ghairuk. Amin. Allahumma inna nastafiruka innaka kunta ghafara. Amin. Wa arsilis sama'a alayna midarara. Amin. Wa arsilis sama'a alayna midarara. Amin. Wa arsilis sama'a alayna midarara. Amin. Allahumma askina wa rahamna bil baha'imir ruk'a wa suyuhir ruk'a. Amin. Wasibyanir rudda. Amin. Warahmin nasi wad dawab. Amin. Wahablana min khazainir rahmatika ya wahab. Amin. Rabbana atina fid dunia hasanah. Amin. Wafil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Amin. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa itajul qurban wal fahsai wa qurban bang. Ya'izukum lahallahu tazakarun. Azkurullahal azim ajazkurukum. Wastaghfiru wa yaghfir lakum. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fazkurullahalazim adzkurkum wa astaghfiruhu yaghfir lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد صل على